Malam itu di balik tirai rumahnya yang tua, Tuan Ronald menunggu dengan jantung berdebar. Matanya tak lepas dari gudang kecil di halaman belakang. Ada yang hilang, bukan hanya kapak tuanya, tetapi juga kepercayaannya pada tetangga yang selama ini dianggap baik. Dalam beberapa saat, ia yakin akan menangkap pencuri yang sudah berani menyelinap ke gudangnya. Tapi yang ia temukan malam itu bukan hanya jawaban atas kapaknya yang hilang, melainkan sesuatu yang jauh lebih mengejutkan. Hari ini kita akan menceritakan kelanjutan dari penggalan kisah penuh kejutan di atas. Simaklah sampai akhir, karena ada banyak pelajaran yang akan teman-teman dapatkan dalam kisah ini. Sebelum kita mulai, teman-teman bisa memberikan like di video ini, agar kami makin semangat menyajikan video menarik dan bermanfaat lainnya. Di sebuah desa kecil yang terletak di tepi hutan, kehidupan penduduknya sangat bergantung pada hasil alam. Di antara mereka ada dua penebang kayu, Tuan Ronald dan Tuan John, yang sering pergi ke hutan untuk mencari nafkah. Tuan Ronald, seorang penebang kayu tua, selalu berangkat pagi-pagi buta dengan kapak di tangannya. Ia memiliki wajah keriput yang menunjukkan usianya, dan matanya yang tajam mencerminkan ketekunan seorang penebang kayu. Di sisi lain, Tuan John, tetangga Tuan Ronald yang lebih muda, memiliki senyum ramah namun seringkali terlibat dalam tindakan yang membuat Tuan Ronald curiga. Pagi itu saat mereka berangkat ke hutan, Tuan Ronald melihat Tuan John mengambil beberapa kayu yang seharusnya ia tebang. Tuan John dengan santai berkata, "Ah, Tuan Ronald, kayu ini tampaknya tergeletak. Tidak ada salahnya saya mengambilnya, bukan?" Tuan Ronald hanya bisa menatapnya dengan penuh kekecewaan. Dalam benaknya, ia mulai berpikir bahwa Tuan John mungkin bukan orang yang sepenuhnya baik. Suatu malam, ketika Tuan Ronald hendak menyiapkan peralatannya untuk menebang kayu keesokan harinya, ia menyadari kapaknya telah hilang. Kapak itu adalah satu-satunya sumber penghasilannya sebagai penebang kayu. Siapa yang tega sekali mengambil kapak seorang penebang kayu tua? Batinnya. Dalam kegalauannya, Tuan Ronald teringat dengan kejadian kemarin malam ketika ia dari balik jendela melihat Tuan John menyelinap ke gudangnya. Tentu saja, dia yang mencurinya. Pikir Tuan Ronald penuh amarah. Dia pasti ingin mengambil semua jatah menebang kayu. Sebab itulah dia mencuri kapak milikku. Kecurigaan Tuan Ronald semakin besar, mengingat kelakuan Tuan John yang sering mengambil jatah tebangannya di hutan. Tuan Ronald pun merencanakan sebuah jebakan. Keesokan harinya, ia mengambil sebuah parang antik dan menaruhnya di dalam gudang, berharap bisa menangkap basah Tuan John saat ia datang untuk mencuri. Hingga saat malam tiba, Tuan Ronald bersembunyi di balik tirai rumahnya. Matanya mengawasi pintu gudang. Tak lama kemudian, ia melihat bayangan Tuan John menyelinap ke arah gudang kecilnya. Jantung Tuan Ronald berdegup kencang. Ia segera keluar dari tempat persembunyiannya, menangkap basah Tuan John dengan amarah. "Tuan John, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu sedang mencari barang lain untuk kamu curi? Apakah kamu datang untuk mengembalikan kapak yang kamu curi, wahai Tuan John? Kamu pasti kasihan melihat seorang tua yang kehilangan pekerjaannya," ucap Tuan Ronald menyampaikan kekecewaannya. "Aku hanya datang untuk mengembalikan kapakmu, Tuan Ronald," jawabnya dengan tenang. "Jangan berbohong, apakah kamu belum puas dengan hanya mengambil kapak itu dariku?" Tuan Ronald semakin marah, ia merasa tertipu. "Kau bahkan berani datang kembali ke sini." Tuan John tersenyum tipis. Wajahnya menunjukkan rasa sabar. "Tadi malam aku datang untuk mengembalikan botol air minum yang engkau tinggalkan saat menebang kayu di hutan. Dan malam ini, aku membawakan kapakmu yang kau tinggalkan di sungai saat mandi. Mungkin Tuan lupa juga membawa kapak ini untuk dicuci." Mendengar penjelasan itu, pikiran Tuan Ronald mulai berputar. Ia perlahan mulai mengingat apa yang diucapkan Tuan John, dan rasa malu mulai menjalar di hatinya. Tuan John benar,
Tuan Ronald teringat dengan jelas saat ia mandi di sungai dan meletakkan kapaknya di tepi sungai setelah ia cuci. Semua kecurigaannya selama ini hanyalah akibat dari kesalahpahaman dan ketidakpahaman terhadap niat baik Tuan John. "Tuan John," ucapnya dengan suara bergetar, "aku minta maaf. Aku telah menuduhmu tanpa alasan yang jelas. Aku terlalu cepat mengambil kesimpulan." Tuan John mengangguk, menunjukkan pemahaman. "Tidak masalah, Tuan Ronald. Kita semua terkadang bisa salah paham. Itu adalah bagian dari hidup." Keduanya berdiri dalam keheningan sejenak, merenungkan kejadian yang baru saja terjadi. Tuan Ronald mulai menyadari bahwa selama ini Tuan John telah berusaha membantunya. Dia yang sebelumnya tidak menyukai Tuan John, kini merasa beruntung memiliki tetangga seperti dirinya. Di ujung malam saat Tuan John telah meninggalkannya, Tuan Ronald merenungkan pelajaran berharga yang baru saja ia dapatkan. Ia belajar bahwa seringkali penilaian pertama terhadap orang lain bisa sangat keliru, dan tuduhan tanpa bukti akan merugikan banyak pihak yang tidak jarang akan berakhir dengan mempermalukan diri sendiri. Tuan Ronald mulai paham bahwa komunikasi yang baik adalah kunci untuk memahami niat seseorang. Komunikasi bisa mendekatkan yang jauh dan mengeratkan yang sudah dekat. Jika esok hari Tuan Ronald lagi meninggalkan kotak makannya di hutan, bagaimanakah kira-kira kelanjutan dari kisah ini? Teman-teman coba komen di bawah. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di kisah berikutnya.